Bikin kue kacamata pakai pisang raja. Kita bungkus pakai daun, lalu kita kukus nanti. Setelah kukus, baru kita potong-potong dan kita kemas. Bahan adonan yang nantinya dikasih warna lain. Pisang rajanya super-super. Kue kacamata yang terbuat dari singkong diparut atau digiling, lalu dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Ada santan, susu, gula pasir, dan bumbu-bumbu yang lain. Jadi satu. Yang membuat kue Mbok Kayune Yusum. Pandai masak, pandai bikin kue. Mau request kue apapun sama dia pasti bisa dibuatin. Bikin masakan, rias manten juga bisa. Ahlinya rias manten untuk wilayah Kalijering dan sekitarnya. Rias rias manten untuk orang kampung. Yang penting bagus, harga terjangkau. Di rumah sambil buka kopi, warung kopi, gorengan dan lain-lain. Jadi kue kacamatanya nanti kita tinggal kukus sampai matang, baru kita potong dan kita kemas sesuai bentuknya. Jika suka dengan video ini atau video ini menghibur kalian semua, bantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bikin kue kacamata.